gue senang banget perusahaan startup gue ini dapat sambutan bagus dari masyarakat. Pelanggan tambah banyak, mitra driver ojek juga tambah banyak. Partner gue yang sekarang masih di Belanda, usul buat ngasih tarif promo flat 15.000. Mbak Prima, katanya bakal ada tarif promo ya? Iya benar. Mudah-mudahan promosi ini cukup efektif untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi. Mbak, ini maksudnya semuanya flat gitu Mbak? Iya, flat 15.000. Dan mitra driver banyak diuntungkan dengan bertambahnya pelanggan. Mbak, tarif lagi 15.000 nih? Iya, 15.000 flat. Terus kita sebagai perusahaan juga akan hitungkan juga. Tarif flat promo 15.000. Kok diam? Lu mau nanya itu kan? Enggak. Adik sini cuma mau nanya, Mbak Prima tuh mau makan apa? Sorry deh, abis tadi tuh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga kepada mitra OKJK yang lainnya, mulai hari ini dan juga beberapa waktu ke depan, kita akan ada tarif promo. Karena bos ingin juga kita memberikan apresiasi kepada pelanggan. Ada pertanyaan? Tadi pada nanya, sekarang diam aja. Mbak Prima? Ya? Mau tanya. Tadi kata Hasna, tarif kita itu berapa? 15.000. Ah. Terus kata Iqbal, tarif kita? Flat. Yang benar yang mana sih? Tarif flat itu tarif yang sama-sama rata. Kayak jauh dekat 15.000 gitu. Ngerti? Ya. Yeah. Udah jelas ya? Iya. Yeah. Yeah. Rencana mau keliling daerah mana nih Ari? Gue yang deket-deket aja deh. Kayaknya badan gue lagi gak enak masuk angin nih. Istirahatlah, jangan diforsir, sama parah ntar. Ya paling gue narik 5-6 penumpang, abis itu gue pulang istirahat lah. Oh gitu, yuk istirahat. Ya. Hey. Ngapain lo? Motor gue. Rai, sup amat muka lo. Belum istrika. Lah, kenapa lagi sih? Gue pengen nanya nih, Bray. Apaan? Nih, dari tadi pagi ya, gue ngeliat tuh banyak banget drivernya OKJK seliweran. Kalau kagak bawa paketan, bawa penumpang. Ada apaan sih? Itu strategi pemasaran lagi terapin sama perusahaan gue. Pergi kemana aja 15.000. Asik kan? Tarif flat namanya. Udah, 15.000. Lu, aduh. Apaan? Bray. Nih ya, lu udah capek-capek kerja, lu panas-panasan, kena macet cuma dibayar 15.000. Ini harga diri lu kemana? Lu gak kayak gitu juga mikirnya, Pang. Eh, terus? Ini kan strategi pemasaran, gak selama kayak begini. Ini biar... biar rame orderan, orderan kelima nih sekarang gua. Jakarta jadi lockdown oranye sama perusahaan gua. Sombong lu. Gerak, kamu dapat duit. Strategi pemasaran. Deh, gua cabut dulu nih. Udah orderan lagi. Orderan kelima. Oh, sombong lu. Gerak, biar dapat duit. Ya, Bray. Jadi strategi penasaran nih gue. Bang, ojek ya? Bukan, Neng. Saya Reja Rahadian. Wajar. Ya jelas-jelas tukang ojek, orang mangkal juga di mari, bagaimana sih? Yaudah, saya mau ke Senayan. Yaudah, 35.000 ya. Hah, mau amat orang deket di situ doang. Neng, ini lagi jam-jamnya macet. Yaudah, 25 ya.
Oh enggak, mendingan saya mesen OKJK aja, cuma 15 ribu. Flavornya lama, wangi, gak kucel kayak abang. Bilangin gue lebih setrika.